Hai guys, bersama kita artis Papan Atas Menuju Kaya. Betul, kita sedang ada di rumahnya Om Parto Patrio. Parto Patrio. Patrionya ada anaknya. Ini siapa namanya? Caca. Enggak, bukan nama kamu, nama untuk anak kita nanti. Lu sadar diri ya. Dari tadi lu liatin si Caca nyender mulu ke gue begini-begini. Itu udah. Udah tahu enggak kenapa dia nyender mulu ke lu? Kenapa? Kayak kasur IKEA. Gua kira gua berasa nyaman kayak maknya gitu. Bukan. Caca lagi ngapain hari ini? Lagi duduk. Oh, aku kira lagi pengen bikin lagu baru lagi. Enggak, kan udah kemarin. Udah ya? Apa judulnya? Hah? Even if you aren't there for me. Nyanyi dong. Even organizer. Beda. Even underdog dog ya. Underdog apa ya? Apa? Judulnya? Even if you aren't there for me. Artinya apa sih itu? Artinya ini jangan ngerokok. Mana smoking? Jangan buang sampah sembarang. Oh iya bener. Itu mana smoking? Tapi ini bikin lagu buat ini, buat pemerintah gitu, jangan buang sampah sembarang. Serius, tadinya itu bikin. Bukan. Hah? Iya. Kenapa dia bikin lagu kayak gitu? Kenapa? Biar pemerintah bisa tidak mengulangi namanya kebanjiran. Oh, jangan buang sampah sembarang. Oh, ada aja gitu ya. Ada lagunya Amanda. Coba ini gimana nih? I would drive 2,000 miles just to see you, babe. Will you be there for me? Don't you ever lie to me? Oh my god. Gitu. You feel you can see. Nah, lagu siapa sih? Gak ada. Beda. Itu emang model majalah Trubus. Iya. Ada lanjutannya, Truck Hill and Mountain. Mountain dekat gunung. Hills and mountains, there is nothing that can hold me back. I will be there for you, even if you aren't there for me. Keren banget. Gue jadi nyaman dirinya ini, jadi betah. Gue gak nyaman bang. Lu nih ngajiin, mau nyanyiin. Bingung gak? Gitu Bang Anwar sama aku, Caca, kalau belajar bahasa Inggris gak dari kamus. Dari mana? Google Map. Runlon. Iya, Runlon. 600 meter stand right. Iya, di tahu belok kanan. 600 meter lagi bener jalan lu gitu. Tapi itu lagu bikin sendiri, Cak. Iya, bikin sendiri. Best tahu tuh. Serius? Iya. Gimana aku bisa bikin sendiri? Gimana ya? Kan aku begadang tuh kayak dapet ilham gitu. Terus ya aku ketik liriknya, terus aku bikin lagi. Oh, cocok nih. Berarti kalau dapet ilham bisa kayak Roy Kiyoshi nih. Oh iya, bener-bener. Hansip gitu ya. Iya, ada. Atau enggak kalau begadang cocoknya jadi ini bang. Iya, Hansip. Ini hitam semua. Ini hitam semua tiba-tiba. Jagain TV. Itu gimana inspirasinya? Inspirasi? Ya, itu. Inspirasi. 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 Iya. Kayak gitu Mbak Tagor. Ya, bisa di depan. Gimana ya? Gak tau, itu sebenarnya bukan dari cerita sih. Kayak ngarang-ngarang doang. Oh, gak dari kehidupan asli. Kan kadang orang bikin lagu kan curhat ya kan? Iya, itu bukan kok. Oh, bukan. Ah, maksud sih? Soalnya lagunya tuh bucin banget loh. Iya. Jadi itu artinya dia rela untuk nyetir 2000 mil tuh bang. Untuk nemuin cowoknya meskipun cowoknya gak ada di sana. Emang dasar cowok ya, lo gak tau diri ya. Bener. Tahu cewek cakep begini. Kasih tahu bang. Kudu cewek yang bernyamperin lo. Bener. Gini lo putusin aja udah. Bener. 2020 jangan jadi bucin. Bener. Itulah kenapa lo gak mau jadi cowok kan. Hah? Lo gak jadi ke gue. Ini orang yang ngajar gue. Oh gitu. 2020 jangan jadi bucin. Oh gitu. Tapi jadi pengabdi setan. Biar kaya. Iya. Orang ngajar lo tuh karena cinta. Bukan. Kenapa? Hutang. Bisa-bisanya. Aduh, pokoknya best banget, teman-teman, lagunya meledak. Amin. Banyak yang suka. Amin. Diputar-putar di angkot. Amin. Diputar di mall. Kan biasanya bener gitu. Bener. Ya. Diputar di mall bener. Di mall kan. Di toko-toko. Yeah. Yang nyanyi kucing gitu. Oh tahu. Masuk ke toko Cina ya. Ada. Gue tahu mau ngapain lu gitu. Iya. Pasti nggak ada mas emak lu. Ya bener-bener. Ya ada gitu. Tapi mudah-mudahan nanti akan ada karya-karya lagi dari Amanda Caisa. Benar, amin. Ada nggak rencana mau bikin lagi? Ada sih, ada ya? Lagi baru mau ditulis. Ada. Apa tentang apa? Boleh kasih bocoran sedikit? Tentang apa ya? Yang gitu juga bucin-bucin. Bucin juga. Tapi enggak, bukan asli. Itu ya udah ya, cuma kayak udah fiktif ya. Bukan asli bang, tapi udah terjadi. Iya gitu. Dia punya pacar nggak sih? Cuma gini? Enggak.
Enggak. Masa yakin? Ah, masa enggak punya? Enggak punya. Ah, aduh. Sisanya enggak punya. Tumben jadi normal. Siapa lo? Gua. Oh iya, Bang. Iya, jadi enak dunia. Tapi pernah enggak pacaran? Oh. Pernah. Oh, pernah. Sama berarti itu dong. Iya, aplikasinya. Ya, ini emang pasti kan dibuat dulu kriteria. Kriteria? Iya, kriteria. Iya, kriteria. Kriteria. Jadi dia juga kada pinter dia. Apa ya kriterianya? Enggak ada sih. Cowoknya nih. Cowoknya. Cowoknya sih. Cowok. Kalau jadi cowok doang mah kita bisa, Bang. Iya. Cuma kalau jadi ganteng itu yang susah. Kalau si ganteng udah bawaan. Lu ganteng. Kalau kada dulu bulu. Ya, berjamur. Lengket banget, lengket. Itu kan kalau lebaran cuma nenek. 3 hari baru dibuka. Pantesan mah gua kalau bangun liat muka gua kaget. Ingat ya? Iya, kena serangan jantung dia. Akhirnya diserang balik. Jantungnya emang dia aja. Sama anak STM. Diserang balik jantungnya. Jadi pas diserang jantung ngilang ya, what gitu. Ngindar gitu. Yaudah. Oke, terima kasih sudah menonton vlog dari Amanda Cahisa pada hari ini. Iya, dan bersama kita tim Mawar, Marcel Anwar. Dadah. Hey guys, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Aduh, mantu-mantu langsung disimpan. Kasih tahu Amanda Cahisa mau bikin lagu apa lagi? Ya, komen di bawah. Ayo, ada giveaway dari Marcel. Benar. Kita akan sepatu bekas banjiran.